Anda kembali menyaksikan Seputar iNews Pagi. Pemirsa, aksi pencurian sepasang spion mobil di Matraman, Jakarta Timur terekam kamera CCTV. Pelaku yang berjumlah 2 orang bermodus sebagai ojek online agar tidak dicurigai. Pelaku hanya membutuhkan waktu kurang dari 5 menit untuk menggasak spion. Dari rekaman kamera CCTV, 2 orang pelaku yang datang menggunakan sepeda motor terlebih dahulu memantau situasi sekitar di Jalan Pisangan Baru 3 Matraman, Jakarta Timur. Salah satu pelaku yang turun langsung menggasak sepasang spion mobil yang terparkir di depan rumah dengan cara menarik paksa. Salah satu pelaku yang menunggu bermodus sebagai ojek online, mengenakan atribut lengkap agar tak dicurigai. Hanya membutuhkan waktu kurang dari 5 menit, pelaku mampu menggasak spion tanpa diketahui korban maupun warga. Dilihat dari CCTV-nya sih masih kayaknya masih remaja ya, masih dewasa gitu lah. Orang itu satu pakai baju ojol, pakai helm ojol. Oh, yang satu modus ojol. Modus ojol. Akibatnya korban mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Jadi korban melaporkan aksi pencurian ke pihak polisi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.